Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu cara mengatasi saat melakukan panggilan WhatsApp atau melakukan video call WhatsApp tidak keluar suara. Nah, jadi untuk teman-teman pengguna aplikasi WhatsApp yang mungkin mengalami saat melakukan panggilan video call WhatsApp tidak ada suara atau tidak keluar suara sama sekali, maka kalian wajib menyimak tips berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Play Store di HP kita masing-masing. Kemudian jika sudah, kalian nyalakan data internet kalian terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, di sini kemudian kalian ketikkan saja di pencarian paling atas di aplikasi Play Store dan carikan WhatsApp. Ketikkan saja WhatsApp seperti ini. Nah, jika sudah ketemu aplikasi WhatsApp-nya, di sini kalian lakukan update pada aplikasi WhatsApp kalian masing-masing. Nah, mungkin penyebab saat kalian lakukan panggilan video call WhatsApp tidak keluar suara ini, mungkin kalian belum mengupdate aplikasi WhatsApp kalian masing-masing. Jadi update dulu aplikasi WhatsApp kalian teman-teman ya. Nah, jika sudah kalian update namun belum berhasil juga ya, maka kalian lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini kalian lakukan restart atau mulai ulang ya, dengan cara menekan tombol power selama 3 detik atau tombol kunci ya, kunci HP kalian itu selama 3 detik hingga muncul menu mulai lagi atau restart. Di HP, setiap HP itu beda-beda ya, ada yang mulai lagi, ada yang restart. Nah, kemudian jika sudah kalian klik mulai lagi atau restart, kemudian HP kalian akan mati, kemudian nyala lagi dan coba kalian lakukan panggilan video call WhatsApp. Nah, jika belum berhasil juga, maka kalian perlu melakukan tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir ini. Nah, tahap yang ketiga ini kalian harus melakukan penghapusan file sampah pada aplikasi WhatsApp kalian masing-masing dengan cara masuk ke menu HP kalian dan cari aplikasi WhatsApp di HP kalian masing-masing. Kemudian jika sudah ketemu, kalian klik dan tahan. Kemudian di bagian sini kalian klik pada logo i atau info aplikasi di pojok sini teman-teman ya. Nah, jika sudah, maka secara otomatis kita akan diarahkan di info aplikasi WhatsApp kalian. Setelah itu kalian scroll dan cari, yaitu menu penyimpanan di sini teman-teman ya. Klik penyimpanan. Kemudian di bagian sini kalian akan melihat hapus cache ya di bagian sini, atau hapus memori seperti HP saya ini. Nah, jika kalian menemukan hapus cache, berarti cukup kalian klik hapus cache atau hapus sampah itu ya teman-teman. Jika HP kalian hapus memori, maka hapus memori. Jangan melakukan hapus data teman-teman ya, karena saat kalian melakukan hapus data, maka secara otomatis data, chat, video, dokumen penting di HP kalian akan hilang ya saat kalian menyimpan ya foto atau video dari WhatsApp seperti itu. Jadi cukup hapus memori atau hapus cache di sini ya, seperti itu. Nah, jika sudah, sekarang coba lakukan panggilan video call WhatsApp kalian masing-masing, karena dengan melakukan cara yang terakhir ini biasanya lebih akurat dan berhasil. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara mengatasi panggilan video call WhatsApp tidak keluar suara atau saat melakukan VC di WhatsApp tidak keluar suara. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.